Sahabat Kompas.com, negara-negara Eropa mengumumkan rencana untuk kembali normal dengan mencabut hampir semua pembatasan COVID-19 meskipun infeksi varian Omikron masih tinggi. Sebelumnya, Swedia, Denmark, dan Norwegia telah mengumumkan pencabutan sebagian besar pembatasan COVID-19. Pada Rabu 16 Februari 2022, giliran Jerman akan melonggarkan pembatasan COVID-19. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan akan melonggarkan pembatasan karena gelombang infeksi virus corona varian Omikron tampaknya telah melewati puncak. Namun, ia mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir. Terdapat 3 tahap yang akan dilakukan pemerintah Jerman sampai akhir Maret mendatang. Dalam rencana 3 tahap ini, pemerintah Jerman setuju mencabut pembatasan pertemuan pribadi di dalam ruangan bagi yang divaksinasi atau pulih dari virus dalam beberapa hari. Kemudian menghentikan pemeriksaan bukti vaksinasi dan hasil negatif tes COVID-19 di toko non-esensial, tetapi masker tetap diperlukan. Selanjutnya, warga Jerman yang tidak divaksinasi akan diizinkan masuk ke restoran dengan menunjukkan hasil tes negatif mulai 4 Maret 2022. Nantinya, semua pembatasan utama akan berakhir pada 20 Maret 2022. Namun, persyaratan untuk menjaga jarak dan memakai masker di dalam ruangan dan di transportasi umum akan tetap berlaku di tahap kedua ini. Dann eben in Schritt 2 ab dem 4. März die Lockerungen und die 3G-Regeln für Gastronomie und Hotellerie, die Lockerungen für Diskotheken und Clubs und andere Tanzlustbarkeiten, aber auch weitere Öffnungsperspektiven und erweiterte Perspektiven für die Großveranstaltungen. Und dann eben mit dem 20. März dann der Wegfall der tiefgreifenden Schutzmaßnahmen. Selain Jerman, pemerintah Swiss mengatakan kondisinya tepat untuk normalisasi cepat kehidupan secara nasional. Mulai Kamis 17 Februari 2022, satu-satunya persyaratan yang tersisa di Swiss adalah kewajiban untuk mengasingkan diri selama 5 hari setelah tes positif dan memakai masker. Namun, aturan tersebut akan berakhir paling lambat akhir Maret. Sementara itu, Kanselir Austria Karl Nehammer mengatakan pemerintahnya akan membatalkan sebagian besar tindakan pencegahan pandemi mulai 5 Maret. Peraturan yang masih berlaku adalah mengenakan masker di toko-toko kebutuhan pokok dan di transportasi umum. Setelah menerapkan beberapa tindakan terberat pada Desember, Belanda kini menghapus secara bertahap aturan-aturan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Menteri Kesehatan Belanda, Ernst Kuipers, pada Selasa 15 Februari 2022 mengatakan akan kembali ke waktu penutupan normal yang mereka terapkan sebelum pandemi melanda. Namun, pemerintah Belanda tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak 1,5 meter dan mengenakan masker meski bukan menjadi hal yang bersifat wajib. Sementara itu, bar, restoran, dan klub malam Belanda akan kembali ke jam operasional seperti sebelum pandemi. Syarat bukti kesehatan juga akan dihapus per 25 Februari 2022. Larangan perjalanan untuk beberapa negara non-Uni Eropa juga akan dicabut, tetapi pelaku perjalanan dari negara-negara Uni Eropa masih harus menunjukkan bukti vaksinasi.